saya lebih banyak mengadakan penyuluhan tentang apa itu sebenarnya HIV dan sebabnya kenapa itu munculnya HIV. Mungkin saudara Fadil ya. Terdapat 120 ribu lebih dikembangkan oleh penyakit AIDS. Lalu yang saudara katakan jarum suntik itu yang menjadi salah satu faktor akibat terjadinya HIV. Sudah banyak berita-berita yang telah dipaparkan oleh pemerintah, berita-berita bahwa terlalu sudah banyak disabilitas yang dilakukan baik dari pemerintah maupun di kalangan masyarakat khusus. Lantas karena kan adanya HIV ini menjadi suatu tanggung jawab dari pemerintah, yakni HIV. Ya. Nah, jadi saya mau mendengar pendapat teman-teman apa sebenarnya itu HIV, mungkin dari saudara Edul. Saya cuma tahu penyakit menular yang disebabkan oleh kelamin yang bisa menyebabkan kematian. Maksudnya ini kelamin yang menjadi salah satu faktor faktor risikonya. Kalau saudara Raja bagaimana? Kalau menurut saya HIV itu kayak mempertemukan antara kelamin laki-laki dan mengakibatkan munculnya suatu penyakit yang namanya HIV ya. Jadi HIV sebenarnya itu adalah penyakit infeksi yang diakibatkan oleh virus. Virusnya itu dia namanya saya lupa akunnya itu sama H sama I. Jadi di sini kalau kita merujuk di negara Indonesia, kita bisa melihat angka kejadiannya bahwa pada tahun 2019 baru-baru ini pada bulan Juli kita melihat bahwa terdapat 349.842 HIV ini terjadi di Indonesia. Bukan main, Pak. Kita bisa melihat nyatanya bahwa terlalu banyak sekarang HIV yang diakibatkan oleh pergaulan bebas. Nah, pada zaman sekarang, khususnya para remaja saat ini, sudah terlalu banyak pergaulan bebas atau seks yang dilakukan. Bahkan sudah banyak berita-berita yang telah dipaparkan oleh pemerintah, berita-berita bahwa terlalu sudah banyak seks bebas yang dilakukan baik dari pemerintah maupun di kalangan masyarakat khusus. Adanya HIV ini menjadi suatu tanggung jawab dari pemerintah khususnya di bidang kesehatan, maka banyak hal yang menjadi tolak ukur atau apa saja yang menjadi sebab dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menghilangkan penyakit ini, dikarenakan poin-poin yang diberikan oleh PBB khususnya di poin 3 tentang kesehatan ini sebenarnya harus kita laksanakan, karena Indonesia masih sementara dalam keadaan darurat, tetapi pemerintah Jokowi Indonesia Kabinet 2 ini dia menyusung bahwa Indonesia sehat, padahal kita pernah mendengar bahwa Indonesia sudah dia lakukan dari 2006 periode awalnya. Tapi di sini saya mau
bertanya sama teman-teman sekalian ini, apa sih sebenarnya saran-saran teman kepada khususnya kami ini ya dari tenaga kesehatan nantinya untuk untuk menghilangkan ini sih kita sudah susah menghilangkan, tapi kita bisa kita dapat melakukannya, dan tadi salah satunya itu sosialisasi. Kita melakukan pendidikan dimasukkan dalam kurikulum sekolah bahwa tentang kesehatan terutama tentang HIV di kalangan anak STM lah, karena awalnya atau sebagian besar mulanya program BPS itu dimulai pada masa-masa itu. Saudara Rifki? Kalau saya ya, betul yang saya katakan tadi buat tadi itu dengan cara mensosialisasi ke sekolah-sekolah agar nantinya kita dapat mengurangi HIV dan AIDS. Kalau saudara Wayu ada? Kalau saya harus ada kesadaran dari remaja itu sendiri supaya tidak berhubungan seks. Oh iya, mantap. Dari pendapat teman-teman sekalian atau saran-saran teman sekalian ini, saya bisa mengatakan bahwa ada hal poin yang penting, yakni tentang penyebaran informasi ya tentang HIV atau AIDS ini. Jadi saya akan merangkum bagaimana sebenarnya saran-saran yang teman-teman sampaikan tadi untuk jadikan bahan sini. Jadi saya akan merangkum bagaimana sebenarnya saran-saran yang teman-teman sampaikan tadi untuk jadikan bahan pembelajaran atau bahan pertimbangan untuk dibawa nanti kepada pemerintah untuk melakukan hal ini sehingga poin-poin yang ingin kita capai bisa terwujud. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian dalam menempatkan waktunya untuk berdiskusi mengenai tentang HIV. Semoga teman-teman sekalian bisa terhindar dan tidak melakukan khususnya pergaulan bebas atau seks. Semoga kita sehat selalu. Saya undur diri, Muhammad Izzuhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.